Selamat datang di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Pada hari Senin sampai dengan Jumat, 8 sampai 12 Februari 2021, di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta diadakan solisitasi atau tes masuk bagi para calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Ada 24 calon yang telah mendaftarkan diri dan siap menjalani berbagai tahapan tes. 21 calon berasal dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang. Sedangkan ketiga calon lainnya berasal dari promosi panggilan atau mereka yang sudah kuliah dan bekerja. Mereka adalah ku bahagia dengar panggilanmu Tuhan. Pada tahun ini, solisitasi dibagi ke dalam 2 gelombang. Setiap gelombang dilangsungkan selama 3 hari. Gelombang pertama dilangsungkan pada tanggal 8 sampai 10 Februari. Dan gelombang kedua dilangsungkan pada tanggal 10 sampai 12 Februari. Proses solisitasi ini diawali dengan membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Monsinyur Robertus Rubiatmoko selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Selain itu, diperlukan juga beberapa berkas sebagai persyaratan dan surat rekomendasi dari Seminari Menengah atau dari Romo Pembimbing Promosi Panggilan. Di Seminari Tinggi ini, para solisitan menjalani tes wawancara dengan Romo Rektor Seminari Tahun Orientasi Rohani Sanjayan Jangli Semarang, Romo Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta, dan 3 Romo lainnya. Selama di Seminari Tinggi ini, para solisitan mengikuti kegiatan bersama dengan para frater. Mulai dari ekaristi harian, ibadat harian, makan bersama, olahraga, dan sebagainya. Di sini, para solisitan mulai dibiasakan dengan cara hidup di Seminari Tinggi. Ya, kesan saya untuk solisitasi ini pokoknya mantap, wawancara dengan romo-romo yang luar biasa, dengan pertanyaannya yang ya begitu mengejutkan. Kalau hidup bersama dengan frater sama kurang lebih 3 hari ini ya juga menyenangkan, banyak frater yang ramah dan kegiatan-kegiatan yang juga menarik. Terima kasih. Pertama yang pastinya bahagia. Bahagia ingin menyambut rahmat solisitasi dan berjuang di sini. Saya bahagia bersama teman-teman gelombang pertama ini. Dan kesan-kesannya dengan para frater juga sangat membahagiakan. Kami disambut dengan baik. Di sini juga kami dilayani dengan sangat baik. Kami juga bahagia karena bisa bertemu dengan romo-romo yang baik dan eksaminator yang bagus-bagus dan profesional.
Terima kasih, berkah dalam. Baik, kesan saya itu sangat menyenangkan sekali ya, ikut berdinamika di seminari tinggi, terus sama frater-fraternya juga mau berbagi, terus mau membantu ketika saya ada kesulitan gitu. Jadi ya semuanya menyenangkan sih bagi saya. Ya, kesan-kesan solisitasi itu menyenangkan dan menegangkan. Yang menyenangkan itu bisa berdinamika dengan frater-frater di Kentungan yang asik-asik gitu. Dan menegangkannya ya kalau mau wawancara itu, ya kalau ketika wawancara itu ya menegangkan bagi saya, begitu. Kesan saya menjalani solisitasi di seminari tinggi ini terasa menegangkan tapi menyenangkan. Karena ada frater-frater yang juga seru dan menyenangkan juga. Gitu, terima kasih. Kesan-kesan setelah mengikuti solisitasi berdinamika dengan para frater di sini sungguh sangat menyenangkan. Mereka welcome, friendly, tidak memandang umur, asal usul dari manapun, suku bangsa, semua menyenangkan, saling menghargai satu sama lain. Kemudian dari proses solisitasi sendiri, kita juga berdinamika dengan para romo melalui sesi wawancara. Tentunya para romo juga menggali akan pribadi masing-masing dari sisi pribadian, dari sisi keadaan keluarga, dan tentunya asal-muasal panggilan itu muncul. Kiranya itu yang menjadi kesan dan pesan. Sungguh sangat menyenangkan. Saya harapkan bagi rekan-rekan semua yang mempunyai panggilan, silahkan menumbuhkan panggilan itu dan mencoba untuk datang ke komunitas Puspon Agung Semarang di Seminari Kentungan Yogyakarta. Terima kasih. Kesan saya selama solisitasi di Kentungan ini sangat senang, bahagia. Namun mungkin awalnya saya tegang karena track record saya yang seperti itu, tapi puji Tuhan dalam solisitasi wawancara lancar sama romo-romo, dan juga ya frater-frater yang mendampingi itu friendly banget sama solisitannya, dan juga enggak cuma yang Angelus tapi frater-frater yang lain di Kentungan juga baik. Sekian, terima kasih. Kesan-kesan pesan saya yang saya rasakan selama proses solisitasi ini ya, saya merasa sangat senang sekali, sangat bersyukur bisa mengikuti proses solisitasi ini dengan baik. Saya juga merasa senang bisa bertemu dengan dan berdinamika dengan para frater yang ada di Seminari Tinggi Kentungan ini. Semoga melalui solisitasi ini saya makin semangat dan mantap dalam menanggung panggilan Tuhan. Thank you. Kesan saya selama menjadi panitia dalam mempersiapkan solisitasi pada tahun 2021 ini adalah para solisitan sangat antusias, meskipun pada awalnya merasa tegang, merasa takut karena akan menjalani wawancara, tetapi dalam perjalanan waktu mereka sangat menikmati situasi di Seminari Tinggi ini dan dapat menjalankan solisitasi dengan lancar. Maka dari itu saya juga mengajak teman-teman untuk juga berani menanggapi panggilan menjadi calon imam Keuskupan Agung Semarang. Mari kita doakan mereka agar Tuhan berkenan memanggil dan memilih mereka untuk menjadi calon imam dan imam diosesan Keuskupan Agung Semarang nantinya. Seraya memohon kepada Tuhan agar semakin suburlah benih panggilan imamat di dalam hati anak-anak, remaja, dan kaum muda. Terima kasih dan sampai jumpa. Imamat adalah anugerah. Aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Rapuh yang kau pilih.